BPJS Kesehatan memperkenalkan inovasi terbaru melalui loket pelayanan informasi BPJS Kesehatan dan portal Quick Response Poros sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Kedua inovasi yaitu loket pelayanan informasi BPJS Kesehatan dan portal Quick Response atau Poros dirancang untuk memaksimalkan pemberian informasi dan menangani pengaduan peserta di rumah sakit. Direktur Utama BPJS Kesehatan Gufron Mukti saat mengenalkan kedua inovasi tersebut di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta mengatakan, seiring dengan bertambahnya jumlah peserta jaminan kesehatan nasional, BPJS Kesehatan memandang perlu melakukan transformasi terhadap mutu layanan. Salah satunya dengan penyediaan loket pelayanan informasi BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tapi juga QR code, makanya kita sebut sebagai poros. Intinya dengan nanti bisa tanya di sini segala keluhan. Sementara itu, Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, Eniarti, mengatakan hingga September 2023, program Jaminan Kesehatan Nasional telah memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat di fasilitas kesehatan, khususnya di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Sehingga tadi kalau BPJS ada di dalam genggaman, Sarjito juga 24 jam ada di dalam genggaman masyarakat. Jadi kita harus bersama-sama kemudian dengan launching ini semakin dekat BPJS dengan pelayanan yang ada di RSUP Dr. Sarjito di Jakarta. Jadi kalau teman-teman media nanti pakai QR itu ada semua di sana. Sejak diluncurkan tahun 2014 silam, program Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan memberikan perlindungan jaminan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia.